Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Medicinal di Sale Hall. Kali ini saya berada di Tribun Zona Barat untuk melihat perkembangan ini Jakarta International Stadium. Nah, di sini sudah dipasangin di tribun tersatu ini sudah dipasangin dinamo, baut dan mur ya. Berarti ini sudah siap di pasang kursi. Dia baru sampai batas anak tangga ini, anak perikis tangga ini sampai ketemu di anak perikis tangga berikutnya di jalur tangga. Nah, ini juga sudah mulai sampai bawah ya. Dari bawah, dari tier 1 bawah sampai tier 1 bagian tengah. Dan ini jika kita hitung sampai tengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sekitar kurang lebih 14 sampai 15 trap ya. Nah, ini kondisi di tribun tier 2. Space businya sudah mulai dipasang ya. Dan lampu FOF ya sudah mulai berlanjut pemasangannya hingga ke arah barat laut. Kemarin dia baru nyampe sini. Sekarang sudah nambah lagi. Sudah banyak yang terpasang ya lampu tembak lapangan utama LED-nya. Lampu FOF. FOP. Nah, di area tribun barat daya juga sama. Sudah ada penambahan precast. Tribun Tenggara juga sama, tier 1, tier 2, dan tier 3 sudah mulai banyak precast-nya. Nah, untuk atap juga sudah mulai bergeser ke arah timur laut. Dan space gordinnya juga sudah mulai banyak terpasang. Yang kemarin masih ada sisa-sisa jeda ya, jeda rangka atap sekarang sudah mulai rapat, sudah mulai ketutup. Semakin hari semakin terlihat kemegahannya Jakarta International Stadium ini. Ini di barat juga sudah mulai terpasang penutup atapnya ya, yang ini nih.
Oke, segini dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.